Es kopi susu, buatnya gampang, jualnya mahal, modalnya sedikit banget. Kalian mau tahu cara buatnya? Tonton terus video ini. So guys, kalau kalian mau jualan es kopi susu literan, pasti kalian harus beli packagingnya, ya kan? Ini gue pakai yang kaca. Kalau kalian mau beli yang plastik PE-PE gitu, ya jenis PE28, PE apa gitu yang seliteran juga bisa. Tapi lagi kayak gini, gue saja sekalian sterilin aja semua dengan air panas. Tujuannya biar lebih hygiene aja, karena mau dijual ke orang. Dan ketika ini lebih hygiene, otomatis akan tahan lebih lama, oke? Okay? Nah, untuk espressonya guys, kita menggunakan yang instan. Kenapa? Karena ini emang tujuannya buat kalian yang ingin coba jualan kopi susu menggunakan alat-alat yang ada di rumah. Dan, you know, ini salah satu yang sangat-sangat strong kopinya. Otomatis cost-nya juga lebih murah. Dan ini nggak ada ampasnya. Jadi ini pure ekstrak, kita akan masukin aja semuanya. Sambil kalian nyalain kompor kalian. Dan guys, ini jangan sampai mendidih, karena kalau mendidih dia akan super pahit. Jadi sampai simmering aja ada kelihatan bubble-bubble dikit. Nah, itu udah cukup ya. Ini saking strongnya satu bungkus bisa mengakomodasi 3 botol besar ini ya. Nah, ini udah diemin aja, tunggu dia agak sedikit dingin. Dan kita akan siapin 3 rasa guys. Jadi di resep kali ini saking simpelnya, gue langsung kalian 3 jenis rasa. Dan bahkan kalian bisa develop lagi dari situ, karena di idea kurang lebih seperti ini. Dan untuk rasa bisa kalian modif sesuka hati kalian. Hari ini kita akan bikin rasa tiramisu. Udah ada juga sirupnya di sini ya. Dan ini rasa hazelnut, dan yang klasik rasa gula aren yang paling banyak yang biasa kalian dapetin di coffee shop kesayangan kalian. Nah, ini kenapa kok nggak bikin sendiri ke segala macam bla 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 guys? Karena kita mau buat jualan, kita ingin mencari rasa yang konsisten dengan harga yang sangat murah. Karena kenapa murah? Karena kalian memotong semua biaya operation membuat ini guys. Jadi tinggal tuang doang dan orang nggak akan tahu juga. Ya, dan kalian bebas memilih merek kesukaan kalian. Mau Monin, mau ini, mau yang lain, mau yang itu, mau yang ini, mau Oten, mau apa, terserah kalian guys ya. Kalian pilih flavornya, kalian cobain. Kalau cocok ya pakai, kalau nggak cocok ya ganti. As simple as that. Oke, okay, now kita akan panasin gula arennya. Karena kita mau gula arennya ini cair guys ya. Jadi kita akan panasin dulu ya. Jam baru. Segini cukup, dan ini belum tentu juga dipakai semua karena takut kemanisan. Untuk detail resep kayak biasa, cek aja di bawah. Udah meleleh semua, kita akan mulai untuk mencampur-campur semua bahan-bahan kita dan menjadikan ini kopi susu yang fantastis, yang rasanya dinamis. Nah sekarang kalian butuh timbangan. Kenapa? Karena kalau kalian mau jualan, kalian harus membuat your own recipe, di mana resep itu menjadi standar baku ketika kalian mau bikin, berpatokan dengan resep yang udah kalian buat. Nah, memang ketika kalian ingin mencampurkan semua bahan ini, perlu namanya trial and error. Nah, tapi tahap itu kalian nggak usah takut, karena di bawah nanti udah langsung gua taruh detailnya yang komposisinya udah gua bikin terbaik buat kalian. Oke? Kita akan tuang espresso base-nya ini yang tadi kita udah buat sebanyak 150 gram. Oke, sekarang ini kan yang klasik gula aren, jadi gue masukin flavor-nya atau pemanisnya si gula aren ini ya. Kita akan tuang sekitar 100 gram. Nah, ini untuk yang klasik gula arennya, karena ada bau-bau kelapanya juga kan gula aren, jadi gue tambahin ini yang Frisian Flag Coconut Delight. Tapi again, bebas, kalian mau pakai yang ultra boleh atau susu Indomilk terserah kalian. Yang penting susunya ini at least ada
susunya tahan lama ya. Jadi otomatis minuman ini juga akan tahan lama di kulkas, at least bisa 4 hari, 5 hari. Oke, kita masukin. Nah ini gue nggak akan tuang sampai habis banget, karena gue ingin ngasih ruang buat adjustment. Jadi kalau misalkan kurang, kopinya kurang pekat, gue tinggal tambahin lagi, ya kan, kopi hitamnya, si ekstrak kopinya. Kalau misalkan kurang manis, gue punya ruang buat nambahin pemanis juga gitu. Jadi jangan kalian tuang susunya langsung sampai full, karena ini masih tahap trial and error. But nantinya akan gue tulis detail resepnya di bawah, kalian tinggal ikutin aja ya. Nah guys, nih ya, ini yang tadi gula aren ya. Dan kalau kalian mau aduk, jangan terlalu kenceng-kenceng ya, nanti takut jebol di sini. Terus juga gula arennya ini kan tadi kental banget. Kalau kalian mau bikin lebih cair biar aduknya lebih gampang juga boleh ya. Ini udah gue aduk ya, jadi gue cobain sedikit, trial bos. Jujur gue suka, kenapa gue suka? Karena gue kebiasaan minum kopi susu yang terlalu lemah espressonya. Ini lumayan ngekick, tapi tetap kayak smooth gitu. Ngekick di awal ini kayak smooth. Nah biasanya kalau kalian udah ketemu kalibrasi minuman pertama, minuman kedua, ketiga akan jauh lebih kebayang butuhnya berapa persen, berapa gram, atau berapa mili, berapa mili. Nah, untuk yang kedua ini, kita akan masukin espressonya sama 150 gram, 100 mili flavor atau pemanisnya. Dan sisanya, kita akan masukin susunya and then kelar. So guys, gimana minuman egg? Cuci makan. Nah, jadi kalau misalkan pada mau cobain dan pada mau jualan minuman kayak gini, you guys tinggal cek aja di bawah di kolom description, udah gua taruh semua detail resepnya dan kalian bisa jualan ini dengan modal per botolnya tadi gua hitung kurang lebih ternyata hanyalah 25 sampai 28.000. 30 lah ya maksimal. And then kalian bisa jualan 90 sampai 120 ribu per botol guys. Tring 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 tring. Thank you for watching video.